jadi tersangka ya? Baik, iya. Iya. Seperti ini kan dihadapinya, kita sidangkan, salah kita hukum, tidak salah kita bebaskan. Sebaiknya anak bapak punya namanya Vincent dan membaca berapa kali kira-kira dia membaca ini? Dijemput yang jaga malam. Yang berapa itu? Sekitar jam 8 lewat. Dijemput ngapain? Untuk melihat rumahnya, di rumahnya, berdarah ya? Iya pak. Waktu dibawa ke rumah sakit, ikut? Enggak pak, saya mencari berdarah. Oh, pak. Tidak tahu ya. Hubungannya si korban tadi ini dengan parkir atau dengan mereka ini gimana? Artinya mereka sebenarnya datang ke situ, sebenarnya nggak boleh parkir di situ. Ditegur oleh penjaga malam yang ada di situ. Bapak lihat, ada pendarahan. Itu yang William yang bapak lihat langsung apa? Yang baju putih tadi membacok siapa? 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 Arsen alias Suripto. Arsen alias Suripto. Itu yang kemarin ya pak ya? Pak Jaksa? Iya pak. Yang kemarin kita periksa. Panjangnya kira-kira? Pastinya terus kita sedikit. Oh, tidak terlalu terjadi pembacokan. Siapa yang membacok? Pada saat itu yang saya lihat ada dua orang. Anak ada yang kembali? Sebentar dulu, dengar kami. Oh, enggak aman. Pak Jaksa minta kerjasamalah dengan pihak pengadilan. Hadirkan Vincent di dalam persidangan. Jangan melarikan diri, Pak. Percuma. Ya. Di depan kita jam 10, Pak Jaksa akan menghadirkan.